Pasik, Pasik dia ini adalah DHL Express Indonesia, direkturnya ya. Mas Rocky, pengen nanya balik ke sosok dong. Dari tadi kita udah ngomongin tentang apa dari udah macam-macam ya, dari bisnisnya, kemudian dari leadership, management segala macam. Saya pengen tahu dong kalau kalau Mas Rocky itu kalau waktu kecil tuh apa sih ininya, apa cita-citanya? Waktu kecil cita-cita, cita-cita anak kecil zaman dulu apa sih, pilot, jadi tentara. Oke. Okay. Iya, waktu masih kecil. Enggak pernah kepikir lah mau bisnis apa. Oh, enggak sebetulnya. Apa? Sorry. Satu cita-cita kecil saya kalau ditanya orang mau jadi apa, saya jawab satu, mau jadi seperti papa. Oh, wow. Titik. Gitu ya? Oh, oke. Okay. Oke, okay. Kenapa ayah begitu menginspirasi? Apakah misalnya karena gini kan, kayak ya. Saya pun dulu waktu ditanya mau jadi apa, saya bilang saya mau jadi CEO gitu. Karena apa? Karena memang lihat ayah yang kenapanya tuh karena dia pakai dasi gitu loh. Terus pagi kantor naik mobil, ada supir gitu. Nah, itu kan buat anak yang kecil kan yang wah keren ya gitu. Terus tiap liburan keluarga kita bisa jalan-jalan gitu. Terus kemudian dapat hadiah apa tas baru lah, sepatu baru gitu-gitu. Sampai akhirnya saya nanya gitu kan. Dad, Dedi tuh ngapain sih gitu waktu masih kelas 2-3 SD gitu. Oh, Dedi dia bingung, jawabnya dia bilang bos, intinya director lah di perusahaan. Nah, saya jadi terinspirasi gitu karena kegagahan dia gitu. Nah, kalau Mas Rocky, kenapa waktu itu pengen jadi seperti ayah? Mungkin ya nggak beda, nggak banyak beda ya dengan gitu ya? Ya, namanya pikiran anak kecil iya, kan, anak simple, SD. Simple, kan? Simple, apa sih? Sukses, dalam arti uangnya banyak, lumayan. Kemudian apa bilang banyak uangnya banyak dulu nggak sebanyak ini berarti wow. Sekarang cucu mau seperti papa atau mau seperti kakek? Oke, okay, ya, terus populer dalam arti ya sering masuk majalah, TV gitu kan, wah keren banget, okay. Jadi pengen kayak gitu. Apalagi sih ya kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya sekarang ini ya fast forward ke sekarangnya gitu kan, udah tercapai belum cita-citanya? Ini jawabnya harus politis nih. Oh, sebagian. Oke. Nah, kalau ke depannya dong sharing gitu, mungkin smart listener sama sahabat sonora pengen tahu gitu bahwa yang oke, kita udah dengerin ceritanya gitu ya. Punya ayah yang begitu sukses, kemudian sekarang bisnisnya banyak. Dari yang tadi saya sebutin tuh di apa logistik, IT segala macam, ternyata masih ada lagi yang belum kesebut, yaitu sampai dengan hotel, sampai dengan kopi, coffee shop gitu-gitu kan. Iya. Itu yang belum diceritain. Nah, ke depannya deh, let's say Mas Rocky itu apa lagi sih yang masih ada enggak sih yang pengen dicapai gitu? Apakah saya nih harus masuk ke 10 orang terkaya di Indonesia, listnya Forbes misalnya, atau apa gitu, ada nggak? Kalau ke depan sebetulnya satu yang saya mau itu saya ingin bisa lebih berbuat baik untuk bangsa, apapun bentuknya. Oke. Okay. Jadi enggak, jadi bukan ke pribadi kali ya. Oke. Okay. Pengen lebih ke bermanfaat gitu ya? Iya. Lewat apanya kebayang? Which is kan gini, yang namanya seorang entrepreneur itu ngomongin bikin bisnis, itu dari awal saya selalu bilang, yang paling penting adalah business purpose-nya. Ya kan? Kalau zaman dulu mungkin kita kalau belajar ngomongnya visinya gitu. Business purpose ini ya udah dibikin untuk apa? Untuk menyelesaikan, menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Itu kan sebenarnya udah bermanfaat. So basically, in my eyes, di mata saya, apa yang Mas Rocky lakuin, beserta keluarga dan tim di sekian banyak companies, itu kan sebenarnya udah, Mas Rocky sendiri udah menjadi orang yang bermanfaat. Apalagi kebermanfaat yang lagi mungkin kepikiran ke depannya, saya pengen apa? Dari knowledge ya, dari knowledge kita kan banyak nih. Misalnya, saya pernah terlibat di tim waktu 2007-2008, namanya tim Blueprint Logistik Nasional. Oke. Okay. Karena waktu itu Indonesia kita belum tahu arah secara big picture, arah secara global, logistik Indonesia gimana sih cara okay. aturnya. Sampai 2012 rancangan itu diterima, waktu itu masih Pak SBY yang tanda tangan, dijadikan
diresmikan, akhirnya sistem cetak biru nasional diubah nama jadi sistem logistik nasional. Nah, di situ saya masih terlibat. Eh, contoh hal yang bisa saya lakukan di luar bisnis. Oke, di luar. Jadi tadi ngomong mengenai bisa lebih bermanfaatnya itu bukan ngomongin semata dengan apa di bisnisnya doang ya, tapi dari tadi mau terlibat apabila dibutuhkan untuk whatever tadi bikin blueprint logistik gitu-gitu ya. Iya. Passionnya yang saya belum nanya dari tadi, passionnya Mas Rocky itu sebenarnya apa sih? Passion. Iya. Dari kecil tuh atau hingga atau sekarang gitu kan, passion kan bisa beberapa hal kan gitu ya. Iya. Mungkin tadi itu terinspirasi dari ayah gitu, tapi entah kenapa nih kayaknya dari dulu emang passionnya udah di logistik misalnya gitu. Terus kemudian apalagi gitu yang atau mungkin berangkat dari hobi deh, kalau lagi santai-santai, kalau ada waktu santai maksudnya. Itu ngapain? Oke. Logistik, kalau logistik dulunya enggak pernah mikirin, tapi sejak aktif jadi salah satu passion ya? Saya. Okay. Kalau passion yang berangkat dari hobi, bela diri. Wih, sama serius? Fotografi. Bela dirinya apa? Saya mulai karate dari umur 6 tahun sampai sekarang. Oh, wow. Sekarang menanjak ke MMA. Oh, sekarang ke MMA? Iya. Wow. Jadi ada BJJ. Iya. Ada kickboxingnya juga untuk mengarah ke MMA. Oke. Makanya kalau ngomongin tadi sekarang kerja buat perusahaan Jerman udah nggak kaget ya, karena ngomongin karate dari umur 6 berarti you talking about disiplin gila-gilaan ya. Udah kebiasa dong ya? Iya, iya, iya. Dan itu nolong ya? Kenapa dulu ngambil karate? Kenapa karate? Apakah keren-kerenan biar bisa berantem atau misalnya orang tua memang ngarahin untuk ngambil sport itu karena ya itu bisa belajar karakter, terus disiplinnya tuh gimana? Inspired by Karate Kid film. Iya. Film 80-an. Ralph Macchio yang terakhir ngetok. Oh gitu. Karena dulu saya bahan bullying gitu. Oh, pendek, okay. Di kelas 1 tahun lebih muda dibanding yang lain. Udah gitu memang secara fisikly pendek, jadi bahan bullying tuh. Oh oke, okay. Jadi bukan yang ngomonginnya ada filosofinya untuk disiplin gitu. Enggak. Gitu. Kalau bisa gua tendang-tendangin tuh kakak kelas gitu ya, kalau perlu ya. Terus fotografi sekarang ya? Fotografi. Oke. Okay. Alright, nice. Oke, okay. Kita udah sampai di penghujung acara. Seperti biasa, saya harus nodong narasumber untuk ngasihin top words. Jangan buat kita semua yang mungkin menjadi apa ya, mungkin yang pernah disampaikan sama ayah mungkin, atau yang menjadi pegangannya Mas Rocky sekarang ini di dalam kesibukan sehari-hari lah dalam memimpin perusahaan atau apapun. So, silakan top words dari Mas Rocky, silakan. Okay, pertama nggak ada yang namanya sukses terus atau berhasil terus atau jalan yang mudah. Kita lihat orang, apapun orang itu profesinya, mau sukses, tidak kaya, semuanya punya tantangan sendiri. Jadi akan ada waktu-waktu terberat dalam hidup kita. Di saat itulah kita dites, diuji. Selalu bangkit dalam kondisi apapun, seberat apapun. Kedua, ada banyak cara dalam mencapai suatu tujuan. Think out of the box. Selalu ada cara lain. Kalau satu cara mentok, kita coba cara yang lain. Think creative. Tiga, jangan bekerja untuk cari kekuasaan, untuk cari uang, carinya hasil karya. Kalau kita bekerja untuk itu, kesuksesan atau uang itu datang sendirinya. Oke, siap. Itu bukan itu aja, tapi luar biasa komplit. Apa itu yang menggambarkan Mas Rocky sekarang ini ya, bisa berkarir, bisa semoga, dan doanya adalah semoga kedepannya terus bisa bermanfaat buat bangsa dan negara ya, buat banyak orang. Kita harus kolaborasi nih sama yang on top nih. Oke, okay, Mas Rocky, thank you so much udah mau datang dan berbagi buat kita semua. Terima kasih Mas Billy, thank you diundang. Sip, next kita ngopi. Coffee shopnya di mana? Coffee shop ada di Jakarta, ada Bandung, ada Jogja. Apa namanya? Kopi Kamu.
kopi kamu. Yeah. Oh, alright. Oke, okay, sekali lagi thank you so much. Yang mau tahu semua kegiatannya Young on Top tinggal ke www.youngontop.com. Alright, until next week. Be inspired, I'll see you on top.